Dan seterusnya kita akan terus bersama dengan rakan setugas Ashraf Hasnan untuk perkembangan di Institut Jantung Negara IJN. Ashraf, mungkin boleh teruskan dengan laporan anda, Ashraf. Baik, terima kasih Syaf. Sebentar sahaja tadi, timbalan yang di Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang juga Sultan Perak telah pun mencemar duli berangkat bagi menziarahi mangsa yang merupakan anggota bomba Muhammad Adik Muhammad Kasim yang cedera susulan daripada kejadian kekecohan di Kuil Sri Maha Mariaman di Subang Jaya tempoh hari. Di mana dalam lawatan itu, Tuanku Sultan Nazrin turut diiringi oleh Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini yang merupakan ahli Dewan Negara Perak dan juga disambut oleh Ketua Pegawai Eksekutif Institut Jantung Negara iaitu Datuk Seri Dr. Azhari Yaakob dan juga Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Hamdan Wahab. Dan pastinya antara yang dikongsikan termasuklah berkenaan dengan dari segi kondisi Muhammad Adib itu sendiri, di mana selepas selesai sahaja lawatan ataupun lawatan ziarah oleh Sultan Nazrin, kemudian beberapa individu termasuklah Dato' Azhari, CEO IJN, Ketua Pengarah Bomba turut mengadakan sidang media pada hari ini sebentar tadi, di mana Dato' Azhari ada membuat update ataupun perkembangan terkini dari segi bagaimana keadaan ataupun kondisi Muhammad Adib pada ketika ini. Beliau telah pun mulai sedar dan pada ketika ini masih lagi dalam keadaan stabil tetapi kritikal. Masih lagi diberi ubat penenang bagi memastikan beliau berada di dalam keadaan koma, dan pada masa sama fungsi-fungsi organ itu dapat dipulihkan dan juga organ-organ itu dapat menjalani rawatan sebaik yang mungkin bagi, dan justru itu sebab itu beliau tidak disedarkan sepenuhnya. Namun beliau Muhammad Adib memberi respon kepada percakapan dari segi pergerakan tangan, kelopak mata dan juga mulut serta lidah beliau. Dan pastinya pihak IJN mengharapkan rakyat Malaysia untuk turut sama berdoa pada pada masa sama pihak mereka juga terus meningkatkan usaha dalam memastikan rawatan yang diterima oleh Muhammad Adib itu berjalan dengan lancar dan memastikan Muhammad Adib itu menerima respon yang positif terhadap setiap rawatan yang diberi. Dan pastinya beberapa individu lain lagi dijadual untuk hadir bagi lawatan untuk menziarahi Muhammad Adib ini, termasuklah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang dijadual hadir pada pukul 5 petang nanti, dan pastinya pelbagai lagi butiran lanjut dan juga perincian pada sidang media sebentar tadi terutama berkenaan dengan kondisi Muhammad Adib akan dikongsikan dalam Buletin Awani yang seterusnya terutama pada 12:30 hari nanti dan juga di astroawani.com. Kembali bersama dengan Syaf Syukri di Bukit Kuangan. Syaf. Ya, terima kasih Ashraf Hasnan di IJN, dan pastinya anda boleh ikuti perkembangan lanjut di astroawani.com dan dalam buletin-buletin awani yang berikutnya.